Salam budaya, Rahayu, Waras. Sedulurku sekalian, Sumpah Pemuda terjadi pada bulan Oktober. Sumpah Pemuda adalah pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi di Indonesia dengan menyatakan ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ikrar Sumpah Pemuda tersebut membakar semangat rakyat Indonesia, khususnya para pemuda-pemudi Indonesia, untuk menegaskan akan terjadinya kemerdekaan Republik Indonesia. Maka bisa disebut bahwa Sumpah Pemuda terjadi karena inisiatif para pemuda dan para pemudi Indonesia untuk turut bangkit bersatu melawan bangsa Portugis yang waktu itu menjajah Indonesia. Saat itu Indonesia memang telah berjuang melawan penjajah yang datang untuk mencuri dan menguasai rempah-rempah khas Indonesia. Sebenarnya, pada masa itu telah lahir banyak pahlawan namun masih berada pada daerah masing-masing dan memperjuangkannya wilayahnya sendiri, seperti Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, Cut Nyak Dien di Banda Aceh, dan juga pejuang-pejuang lainnya. Maka, pada tahun 1908 muncul kehadiran Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dowes Dekker yang memprakarsai berdirinya organisasi Budi Utomo. Tujuan Budi Utomo untuk memajukan pendidikan, peternakan, pertanian, dan budaya. Organisasi tersebut adalah cikal bakal dari terjadinya pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia dan organisasi-organisasi kepemudaan seperti Yong Betawi, Yong Ambon, Yong Minahasa, Pemuda Timur, Yong Java, dan Sekar Rukun. Dan salah satu organisasi pemuda yang terus bersemangat berjuang menggerakkan persatuan Indonesia adalah Perhimpunan Indonesia. Organisasi PI terdiri dari pemuda-pemudi bangsa Indonesia dari berbagai macam suku yang berada di Belanda untuk belajar menuntut ilmu. Pada masa itu tidak ada lagi perbedaan kedaerahan atau suku antar pemuda karena mereka sadar itu semua hanya akan menghambat keinginan dan cita-cita luhur mereka. Inilah yang melatar belakangi terjadinya sebuah kongres dari rumusan Sumpah Pemuda. Berawal dari tahun 1920-an, telah terjadi pertemuan-pertemuan untuk mencapai kata mufakat dan persamaan visi dan misi. Namun,
belum juga berhasil. Selanjutnya pada tanggal 15 November 1925 terjadilah peristiwa Kongres Pemuda yang diselenggarakan untuk membentuk susunan kepanitiaan pelaksanaan kesepakatan, yang kemudian dilanjutkan pada tanggal 30 Oktober 1926. Seluruh organisasi pemuda berkumpul untuk melaksanakan rapat, dikenal dengan nama peristiwa Kongres Pemuda yang menjadi permulaan persatuan seluruh pemuda Indonesia untuk kemerdekaan Indonesia. Yang kemudian muncullah ide untuk melaksanakan Kongres Pemuda II oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI. PPI adalah organisasi persatuan pelajar untuk seluruh Indonesia. Tepatnya Kongres Pemuda II pada tanggal 26 Oktober sampai 28 Oktober di tahun 1928 di Jakarta, dengan kegiatan 3 kali rapat di tempat rapat atau gedung yang berbeda-beda. Kongres Pemuda II tersebut dihadiri oleh mahasiswa, perkumpulan pemuda, sampai berbagai macam partai politik. Saat berlangsungnya Kongres Pemuda II, inilah terjadi sebuah insiden yang tidak menyenangkan. Polisi Belanda secara terang-terangan menegur pimpinan rapat Kongres Pemuda II untuk tidak menyebut kemerdekaan Indonesia. Bahkan sebagian yang tetap menyebut kemerdekaan Indonesia akhirnya dipenjara dan dijauhkan di daerah yang sangat terpencil, atau istilahnya dibuang. Ini justru membuat kebencian terhadap penjajah menjadi semakin besar. Saat itu, pemuda Indonesia justru semakin bersemangat dan kuat untuk melawan penjajah dan kolonialisme. Keinginan agar Indonesia merdeka juga semakin kuat. Sehingga pada hari akhir Kongres Pemuda II, tanggal 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda lahir yang intisarinya dibuat oleh Muhammad Yamin dengan persetujuan seluruh peserta Kongres. Sumpah Pemuda dirumuskan dan dibuat bukan semata-mata tanpa tujuan. Inilah beberapa tujuan dari Sumpah Pemuda tersebut. 1. Membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia dan seluruh rakyat Nusantara untuk melawan, mengusir, dan menentang para penjajah. 2. Membuat kokoh dan tebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 3. Memperluas usaha-usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia. 4. Menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang rakyat Indonesia untuk bersatu. 5. Melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia. Salam budaya, rahayu, waras.